إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم لا ريب فيه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu hal yang patut kita ingat, Allah telah memberikan satu nikmat yang terbesar yang seandainya ditukar dengan seluruh dunia beserta isinya, maka belum bisa menggantikannya. Yaitu nikmatul Islam. Yaitu nikmat Islam. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah dengan Islam yang selayaknya kita bangga, kita bergembira dengan nikmat yang agung ini. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan wahai Nabi, kul bifadlillah, dengan keutamaan dari Allah, ay al-Islam, yaitu Islam, wa birahmatihi, dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ay al-Qur'an, yaitu Qur'an, fabidzalika falyafrahu, hendaklah mereka bergembira dengan dua nikmat yang agung, al-Islam dan Qur'an. Kata Allah, huwa khairum mimma yajma'un, hal demikian itu lebih baik dari yang mereka kumpulkan. Apa yang dikumpulkan manusia dari dunia seisinya belum bisa jika dibandingkan dengan nikmat al-Islam dan nikmat Al-Qur'anul Karim. Satu bagian kecil dari syariat Islam seperti shalah sunnah qabliyah subuh, shalah sunnah fajr, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairum minad dunya wa ma fiha, pahalanya lebih baik daripada dunia seisinya. Bukan sama, tapi khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia seisinya. Itu baru satu bagian kecil dari Islam, shalah sunahnya. Bagaimana dengan sholat wajibnya? Bagaimana dengan Islam itu sendiri? Tiada sebanding. Maka kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah kita dengan Islam. Sehingga kata sahabiyun jalil, sahabat yang mulia Ali ibn Abi Talib, wa kafa bil islami ni'matan, cukup bagi kalian Islam sebagai agama, sebagai nikmat yang terbesar yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang patut kita tanamkan dalam diri kita, Allah Subhanahu wa taala telah meridhai agama kita agar kita pegang sampai wafat kita. Agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah al-Islam. Innad dina 'indallahil Islam. Agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah al-Islam. Seandainya ada orang mencari agama selain Islam,
ketika dia telah mengikrarkan janjinya sebelum terlahir di dunia, maka dia telah merobek perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala sebelum terlahir di muka bumi. Tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa id akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Maka ingatlah, Allah ingatkan, yang mungkin di antara kalian kaum muslimin telah terlupa dengan janji agung ini. Allah ingatkan sebagai bentuk kasih sayangnya. Dan ingatlah, tatkala Allah Subhanahu wa taala telah mengambil janji dari anak keturunan Adam sebelum mereka terlahir di bumi, Allah menanyakan, alastu birabbikum, apakah kalian mengakui bahwasanya aku sebagai Rabb kalian, sebagai Tuhan kalian, sesembahan kalian yang hanya kalian kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala kalian menyembah? Mereka mengikrarkan, qalu bala syahidna, na'am ya Allah, kami mengakui, anta qulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin, agar kelak ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala mempertanggungjawabkan amalannya, agamanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak beralasan, inna kunna an hadza ghafilin, ya Allah sesungguhnya kami lalai ya Allah, sesungguhnya kami lupa ya Allah, tidak ada alasan sama sekali. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa may yabtagi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin, barang siapa mencari agama selain Islam, mereka menjadikan patokan pedoman hidupnya selain Islam, menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, falan yuqbala minhu, maka tidak akan diterima sama sekali. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Kerugian yang terbesar adalah kerugian manakala seseorang di dunia merobek perjanjian Allah Subhanahu wa taala, memilih jalan selain Islam. Maka betapapun jasanya, ketika dia di dunia semuanya akan hapus. Allah katakan, walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun, seandainya mereka berbuat kesyirikan, menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, mengambil jalan hidup selain Islam, lahabitu anhum ma kanu ya'malun, akan hapus seluruh amalan yang telah dia kerjakan, betapapun baiknya amalannya. Kita tentunya mengingat betapa besar jasa paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib. Abu Talib, seandainya Abu Talib masuk Islam, seandainya Abu Talib mengikuti dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengakuinya, maka mungkin amalan penduduk dunia saat ini dari kebaikan-kebaikan mereka dikumpulkan untuk menandingi amalan Abu Talib, maka belum mencapai satu kuku dari Abu Talib. Karena betapa besar jasa Abu Talib terhadap Islam, terhadap kaum muslimin, bagaimana merawat Nabi sallallahu alaihi wasallam saat masih kecil, saat yatim, bagaimana Abu Talib membantu dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sayang, Abu Talib mati dalam keadaan kesyirikan, tidak atas dasar keislaman. Maka saat itulah kesedihan menimpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sudah berusaha untuk berdakwah, ai ammi kul la ilaha illallah kalimatan uhajju bika indallah, ai ammi kul la ilaha illallah, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah, satu kalimat yang kelak bisa kujadikan sebagai pembelamu di sisi Allah, wahai paman. Akan tetapi Abu Talib enggan sampai wafatnya. Maka betapa sedih Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka turun ayat untuk menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha, wahai Nabi, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Siapa? Abu Talib.
Walakinallaha yahdi may yasha, akan tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nikmat Islam adalah nikmat yang terbesar. Jangan pernah tergadaikan, jangan pernah terganti dengan apapun sampai kita wafat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza fastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil mu'minin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita bersyukur atas nikmat yang agung yaitu nikmat Islam, kita tanamkan dalam diri kita, maka kita ajarkan kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita, agar senantiasa berpegang teguh dengan al-Islam. Jangan sampai goyah dengan berbagai pemikiran-pemikiran yang dapat mengotori kemurnian Islam. Kita tanamkan bahwasanya agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah al-Islam. Adapun orang yang memeluk agama selain Islam, betapapun bagusnya dia di dunia, Allah tidak akan menerimanya. Mungkin di antara ajaran-ajaran agama yang lain mengajarkan satu kebaikan yang sama dengan ajaran Islam, itu sangat mungkin. Di dalam Islam diajarkan untuk tidak durhaka kepada kedua orang tua. Naam, iya, agama lain juga mengajarkan. Di dalam Islam mengajarkan agar kita tidak berzina. Naam, iya, agama lain, ajaran lain pun mengajarkan untuk tidak berzina. Ajaran Islam mengajarkan agar kita tidak mencuri. Naam, iya, agama lain juga mengajarkan untuk tidak mencuri. Tapi satu kekhususan dari Islam yang tidak dimiliki oleh agama lain dan ajaran-ajaran yang lain adalah at-tauhid, yaitu hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ciri khas Islam yang membedakan antara agama Islam dengan agama yang lain, agama yang dipegang oleh para nabi dan diwariskan kepada anak turun mereka. Am kuntum syuhada id hadara Yaqub al-maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Apakah kita menyaksikan saat Yaqub dalam keadaan hampir dijemput kematian, kemudian mengumpulkan anak-anaknya, memberikan nasihat, ma ta'buduna min ba'di, anak-anakku, apa yang engkau akan sembah setelah kematianku? Apa jawab anak-anaknya? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Kami akan tetap menyembah sesembahanmu wahai ayah, demikian pula sesembahan dari bapak-bapak kami Ibrahim, Ismail dan Ishaq. Ilaha wahida, satu sesembahan saja, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami akan menjadi orang-orang muslim, orang-orang yang selalu berserah diri kepada Allah dengan tauhid, hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang selalu berpegang teguh dengan Islam sampai wafat kita, sebagaimana nasihat Allah Subhanahu wa taala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian mati wafat kecuali dalam keadaan Islam.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan istiqamah kepada kita, menjaga kita, anak turun kita dari segala kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, dari segala bentuk kerugian, di antaranya kerugian terbesar yaitu kerugian keluar dari Islam wal iyadzubillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita, keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai di surga Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina al-mustafa Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nashhadu bi annaka antallah al-ahad as-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.